Baik, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan pengengaan di depan upu beneki Sabah Indoku perlu ngopi duit gal taro amboku nama kampu Indoku duit melo upendre pakai macera anak upu timuku podangiro Indoku ajalah londo musi depe amboku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para fans Mahendra Rekor, khususnya untuk lagu-lagu Bugis, saya sendiri Anca Mahendra mengucapkan banyak terima kasih buat para subscriber saya dimanapun Anda berada, ya. Dan saya tahu itu fansnya Mahendra Rekor kebanyakan bisa nyanyi, ya. Pasti kalian-kalian semua itu ada bakat terpendam, tapi tidak tahu penyalurannya di mana.
disalurkan hobinya di mana, disalurkan bakatnya di mana. Dan kali ini saya selaku pemilik Mahendra Rekor membuka peluang untuk adik-adik, abang-abang, tante-tante, janda-janda juga kalau ada punya bakat talenta dalam bidang tarik suara. Saya buka peluang, Mahendra Rekor siap menampung Anda. Yang penting Anda punya bakat di atas standar. Ingat, Mahendra Rekor selalu dalam profesional dalam kerja. Jadi buat adik-adik yang punya bakat, silakan bergabung bersama kami dengan cara hubungi Facebook saya, komen di Messenger, kalau bisa kirimkan contoh vokalnya di situ, ya, kirim contoh vokalnya lewat Messenger, saya dengar, pasti akan saya buka. Tolong cari FB-nya Anca Mahendra. Jadi buat tadi adik, abang-abang saya, tante-tante saya, kalau kalian punya bakat mau bergabung bersama Mahendra Rekor, silakan bergabung dengan catatan Anda betul-betul punya bakat dalam bidang tarik suara. Karena kami di Mahendra Rekor bekerja secara profesional dan akan juga akan dituntun oleh orang-orang profesional seperti Sandi Restu yang ingin mencoba rekaman, bukan mencoba ya, kalau mencoba berarti ada kemungkinan akan mundur. Jadi yang kepingin rekaman bergabung bersama kami, tidak usahlah kami promosikan diri. Seperti Anda ketahui, mulai dari PCD sampai sekarang, alhamdulillah kita selalu bekerja secara profesional. Adapun lagu-lagu saya kedepannya, saya dulu pentingkan lagu-lagu saya yang di era 2001. Saya akan cover ulang kembali. Buat para penggemar saya yang kangen bersama lagu-lagu saya yang dulu, macam Mata Andre Kipa, Pakai Dekaluku, Tominse, Pemberi Labu Nakaluku, Duta Kuna Lawa Tampu, Anak Darli Sang Esok, insya Allah akan saya rilis ulang kembali lewat versi-versi yang sesuai dengan zaman sekarang. Jadi buat adik-adik yang ingin kepingin bergabung bersama, yang pusing, yang tidak tahu caranya gimana hubungin Mahendra Rekor, khususnya saya sendiri, Anda bisa lihat di layar ini, ini foto. Tolong dicari di Facebook, ketik Anca Mahendra. Kita pasti, kalau kita sudah dapat yang begini, berarti itu adalah akun asli saya. Ini fotonya. Yang ini kan tidak warna, ini warna. Dan seperti kita lihat, mungkin tidak jelas di situ, ini. Saya. Kentara enggak? Kalau tidak kentara nanti saya akan kentara. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ini nih. Ini adalah akun asli, akun Facebook asli Anca Mahendra. Ya. Jadi kalau kalian mau beradaptasi, mau hubungi, silahkan hubungi. Jadi buat adik-adik yang punya bakat, kembali saya ulang kembali, yang punya bakat Anda bisa salurkan di Mahendra Rekor dengan catatan betul-betul Anda mau, tidak ada paksaan, tidak ada motivasi lain selain untuk mentenarkan lagu Bugis dan punya prinsip juga mau dikenal, itu kan pastinya mau dikenal juga ya. Alhamdulillah lewat karya kita bisa dikenal, kita bisa dihargai. Kalau sudah ketemu dengan Facebook saya, kita inbox saya beserta contoh vokal Anda. Walaupun nanti misalnya kalian kirimkan contoh vokal, biar bukan lagu saya,
biar lagunya teman-teman saya. Nanti di situ saya akan dengar, oh cocok ini, oh bisa ini. Ya, nanti saya akan balas dan kasih nomor WA buat yang punya, betul-betul punya bakat. Ini untuk umum, cewek cowok bisa. Yang penting, tapi ingat, saya ambilnya 15 tahun ke atas. Ke atasnya pun ada batas. Batas 35 ke bawah. Jangan bikin 37. Buat anak-anak baru, bukan yang senior-senior, kayak teman saya kan sudah banyak juga yang berumur seperti saya. Ini di luar dari sahabat-sahabat saya, karena saya juga ini sudah kepala empat, umur bahkan lewat. Jadi makanya kita cari bibit-bibit yang bisa bersama-sama mengembangkan Mahindra Rekor. Insya Allah berkah. Gimana kepada bi habis itu? Segitu aja ya. Jadi kalau sudah dapat Facebook saya, inbox saya. Kalau bisa kirim contoh vokalnya, nanti saya akan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada lagi. Buat adik-adik yang sudah punya channel yang hobinya ngupload atau reupload atau cover, buat adik-adik yang cover, saya sarankan alangkah baiknya kalau kalian semua itu walaupun bukan lagu saya, tolong dihubungin dulu penciptanya baru Anda cover. Sistemnya sekarang langsung klaim. Jadi hati-hati. Otomatis kalau kalian sudah kena 3 strike, 3 claim, otomatis channel Anda akan hilang. Jadi hati-hati. Hati-hati ya. Dan belum tentu juga kalian itu minta izin, kita tidak kasih izin. Itu intinya. Jadi saya mohon maaf buat adik-adik yang cover yang sudah saya claim. Saya mohon maaf. Saya begini karena kalian juga. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.